saya pikir saya apresiasi ya, karena ini teknologi terbaru dan sangat banyak manfaatnya. Kekurangannya secara bertahap saya pikir hampir tidak ada kekurangan, hanya tinggal menambah saja. Dan menambah titik-titik yang perlu ditambah. Karena ini manfaatnya pelanggaran juga akan kurang, kemudian kecelakaan. Di titik-titik tertentu kalau ditindak terus, dia tahu pelanggaran, lama-lama dia orang nggak mau melanggar. Awal kecelakaan adalah pelanggaran. Makanya dia tertib, di situ pasti tidak akan menjadi kecelakaan. Ya. Ketika masalah kuncinya adalah membudayakan budaya tertib lantas. Karena ini cerminan daripada budaya bangsa ini di perilaku pengguna kendaraan. Sejauh ini sudah berapa kota kemana di Indonesia yang sudah? Ada Jakarta, Surabaya, nanti menyusul kota-kota yang lain. Saya pikir dua kota besar ini akan diikuti kota-kota yang lain. Dan saya lihat tadi juga para wali kota, Kapolres pada hadir semua dan langsung meresponnya untuk dikembangkan semua jajaran di wilayah Jawa Timur. Saya pikir bagus banget.